Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, generasi baik, generasi pospeng. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah kemudian kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada perbuatan baik, kepada sesama kita? Nah, karenanya ketika seseorang berbuat baik kepada kita, kita akan mencintainya. Dan ketika kita mencintai seseorang, tentu otomatis kita berbuat kebaikan kepadanya. Makanya perlulah kita itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Perlulah kita ma'rifatul Rasul untuk mengenal Rasulullah agar tumbuh kecintaan kita. Karenanya apa? Karena Rasulullah SAW penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Setiap apa yang dilakukannya itu mengandung rasa kasih sayang yang menebar kebaikan. Nah, karenanya kita seringkali berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubaka wa huba man yuhibbuka wal amala alladhi yubanikuni hubaka yarhamar rahimin. Ya Allah, izinkanlah kami mencintai zat-Mu ya Allah, karena Engkau selalu mencintai kami ya Allah. Izinkan kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami mencintai amal-amal yang baik kami. Dan jangan biarkan kami bosan terhadapnya, karena Engkau tidak akan pernah bosan terhadapnya, ya Allah. Dan izinkan kami mencintai orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Satukan kami dalam cinta dunia wal akhirat karena Engkau, ya Allah. Karenanya, generasi baik, generasi pospai. Mari kita tumbuhkan kecintaan kita, baik kecintaan kepada Allah, juga kecintaan terhadap sesama, tetapi dikaitkan, dilandaskan karena cinta kepada Allah. Mari saling mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.